Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal kimia SMA. Jadi soal akan saya bahas ini, bagaimana cara kita menentukan pH larutan garam yang mengalami hidrolisis. Ya, sekarang langsung saja ke contoh soalnya, tapi sebelum lanjut ke contoh soalnya, saya ingatkan kalian untuk subscribe channel ini sekarang juga, karena setiap hari kami upload satu video, itu ada video matematika, fisika, kimia, dan biologi. Oke, nah sekarang saya akan mulai ke contoh soalnya. pH larutan yang terjadi bila 100 ml larutan NH3 0,2 molar, itu KB-nya 1 kali 10 upah minima, direaksikan dengan 100 ml larutan HCl 0,2 molar adalah, nah di sini itu adalah reaksi antara larutan NH3 dengan larutan HCl. Sebelum kita mengerjakan pengerjaan pH-nya, kita harus membuat dulu reaksi kimia pembentukan garamnya. Ini dibilang larutan NH3, larutan NH3 direaksikan dengan larutan HCl. Berarti kita buat dulu reaksi kimianya, jadi NH4. NH4OH, ya. Kalau dia larutan NH3, kalian bisa menuliskan menjadi NH4OH, amonium hidroksida, ya. Ditambah dengan HCl, itu menjadi NH4Cl, ditambah dengan H2O. Ingat ya, reaksi asam basa, ya. Kalau misalkan asam direaksikan dengan basa, itu hasilnya menjadi garam dan air, ya. Garam yang dihasilkan itu adalah NH4Cl. Nah, sekarang karena di sini diketahui masing-masing itu volume dan molaritasnya, jadi kita harus mencari molnya terdahulu, ya. Jadi untuk mol dari NH4OH, ya, atau NH3 sama saja, ya, itu kalau misalkan diketahui molaritas dan volumenya itu adalah M dikali V, ya. M-nya itu adalah 0,2 dikali dengan V-nya itu adalah 100 ml, volumenya 100 ml. Itu hasilnya adalah 20 milimol, ya. Ingat ya satuannya, kalau misalkan dia volumenya itu yang dikalikan itu adalah dalam bentuk militer, berarti ntar molnya itu milimol gitu ya. Tapi kalau kan ubah menjadi liter, nanti molnya itu dalam bentuk mol, bukan milimol. Ya, seperti itu ya. Sekarang lanjut untuk larutan HCl juga diketahui. Jadi mol dari HCl itu sama caranya ya. Jadi M kali V itu molaritasnya 0,2 M dikali dengan volume. Kebetulan sama yang volumenya 100 ml juga. Molaritasnya juga sama. Jadi ini adalah 20 milimol. Ya. Nah, sekarang kalian lihat dari persamaan reaksi yang sudah saya tuliskan sebelumnya. Ini kan persamaan reaksinya sudah setara gitu ya. Jadi NH4 itu di bagian kiri maupun bagian kanan itu sudah sama-sama 1. Ya, OH-nya sudah sebanyak 1 juga, hanya sudah sebanyak 1, dan Cl-nya juga sudah sebanyak 1. Berarti reaksi ini sudah setara. Ya. Nah, di sini kalian lihat semua koefisiennya itu ada 1 kan. Semua koefisiennya sama, sehingga kita bisa dapatkan dari mol yang kita dapatkan ini, molnya itu kan sama-sama 20 milimol. Berarti kalau dia sama, dia habis bereaksi. Kalau habis bereaksi, pasti garam yang dihasilkan tuh mengalami hidrolisis. Seperti itu ya. Nah, berarti karena NH4Cl ini berasal dari basa lemah dan asam kuat, berarti yang menentukan sifat itu kan yang kuat. Berarti dia bersifat asam pasti. Berarti kita sekarang mencari H+-nya. H+, itu kan ingat-ingat lagi rumus untuk H+, dari asam kuat dan basa lemah. Garam dari asam kuat dan basa lemah itu rumusnya konsentrasi H+ sama dengan akar KW per KB dikali konsentrasi garam. Ya, dalam hal ini konsentrasi garamnya adalah konsentrasi NH4Cl, ya. Jadi akar dari KW-nya itu ada 10^-14, konstanta disosiasi air itu selalu 10^-14 dalam suhu 25 derajat Celcius. KB-nya diketahui di sini itu 1 × 10^-5. Atau kita tuliskan 10^-5 aja. Dikali dengan konsentrasi garamnya. Nah, konsentrasi garamnya itu adalah, kan diketahui sekarang molnya dari NH4Cl itu juga sama kan, 20 milimol juga. Jadi konsentrasi dari garamnya itu sama dengan 20 milimol dibagi dengan volume totalnya. Volume totalnya tadi dicampurkan 100 ml dengan 100 ml kan. Berarti dia 200 ml totalnya. Sehingga kita dapatkan 0,1 molar. Ya, sekarang kita masukkan ke sini di 0,1 molar atau 10^-1. Sudah kita hitung, berarti ini hasilnya adalah 10^-14 dikali 10^-1 kan 10^-15. Dibagi 10^-5 itu 10^-10. Diakarkan 10^-5 jadinya. Jadi konsentrasi H+-nya itu ada 10^-5. Sehingga pH-nya itu adalah min log konsentrasi H+ kan, berarti min log 10^-5.
Jadinya hasilnya adalah 5. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah yang C. Oke, sekian saja pembahasan saya untuk soal kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Bukan ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa komen di komentar ya. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Terima kasih.